Hasil AC Milan versus Lazio, Ibrahimovic cetak gol Rossoneri sempurna. Setelah sempat absen selama 4 bulan, Zlatan Ibrahimovic kembali bermain dan langsung mempersembahkan gol saat AC Milan bersua Lazio. Milan pun menang 2-0, laga pekan ketiga Liga Italia 2021-2022 antara AC Milan versus Lazio digelar di Stadion San Siro pada hari Minggu kemarin. AC Milan menang 2-0 berkat gol-gol Rafael Leao di menit ke-45 dan pemain pengganti Zlatan Ibrahimovic di menit ke-67. Berkat kemenangan atas Lazio, skuad beralias I Rossoneri sukses menjaga rekor sempurna mereka. Akibat kejadian tersebut, Maurizio Sarri harus absen menemani anak asuhnya di laga berikutnya saat berjumpa Cagliari di Liga Italia pada hari Minggu mendatang. Musim ketiga, Theo yakin Scudetto adalah target realistis AC Milan. 2 tahun bersama Rossoneri, bek sayap AC Milan Theo Hernandez percaya bahwa Scudetto adalah target yang realistis bagi klub untuk musim ini. Tidak ada keraguan bahwa Theo Hernandez adalah pemain andalan AC Milan saat ini dan merupakan salah satu pemain terbaik yang dibuat oleh manajemen Rossoneri dalam beberapa tahun terakhir. Didatangkan dari Real Madrid pada awal musim 2019-2020, Theo Hernandez seperti pemain yang terselamatkan karirnya. Bagaimana tidak, bersama Los Blancos, pemain berusia 23 tahun itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Setelah berseragam merah hitam, Theo Hernandez berubah menjadi pahlawan bagi publik San Siro. Di musim pertamanya, ia berhasil menjadi salah satu pemain belakang yang mencetak banyak gol. Di musim kedua, Theo Hernandez TKK berhasil membawa AC Milan kembali ke Liga Champions setelah 8 tahun absen dengan finish di peringkat kedua klasemen akhir Serie A Italia 2020-2021. Kini memasuki musim ketiganya bersama Rossoneri, mantan pemain Real Sociedad itu semakin bangga dan percaya bahwa Scudetto adalah target yang ideal untuk AC Milan kali ini. Saya sangat senang di Milan. Emosi yang luar biasa untuk mengenakan kemeja ini, saya rasakan sejak hari pertama dan setiap hari saya bangga karenanya. Scudetto, kami memiliki tim yang kuat dan siap. Kami akan bekerja keras untuk mencapai tujuan ini, kata Hernandez.